Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel kesayangan kita semua ini. Kali ini saya mau unboxing sekaligus mereview sebuah produk lampu downlight yang tidak asing buat kita, yaitu Philips. Yap, tidak perlu panjang lebar, kita segera unboxingnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, disarankan untuk subscribe ya terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, dan komen, supaya yang belum tahu channel ini supaya bisa mengetahuinya. Karena di channel ini memberikan hadiah jika channel ini sudah tembus 2000 subscriber, akan mengadakan giveaway berupa kaos channel yang diberikan secara gratis ya. Oke teman-teman, kita lihat produk Philipsnya. Ini tampil di bagian depan dengan logo Philips, dengan keterangan Ecolamp, dengan tulisan merek Cina. Bagian atasnya ada seperti ini, dengan keterangan Ecolamp. Bagian sampingnya ada keterangannya ini, dengan sebuah gambar produknya dengan logo Philips. Bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Lampu ini, nah ini, dengan logonya dengan Made in China. Downlight ini saya beli dengan harga 50 ribuan ya. Ada yang lebih bagus itu harganya, yang lampu LED itu harganya di atas 100 ribuan. Saya menyarankan untuk memakai yang ini karena harganya lebih terjangkau. Oke, tidak berpanjang lebar, mari kita unboxing. Di bagian dalam setelah kita buka ada keterangannya, ya ini dengan kertas panduan penggunaan. Ke teman-teman yang belum mengetahui bisa dibuka seperti ini dengan cara pemasangannya ya. Dan ini cara pemasangannya. Seperti ini. Ini ada keterangannya untuk on off nya terus ini, dan ini cara pemasangannya di atas plafon ya. Ini ditarik seperti ini, terus ke sini, dan seperti ini. Terus secara berurutan ini, terus setelah dicopotin semua terus pasang sebuah lampu. Dan ini ketika menuju instalasi ke atas plafonnya, ini seperti ini. Dan ini sudah mengait di atas plafonnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah produknya teman-teman. Seperti ini bentuk wujudnya lampu downlight Philips itu. Bagian sini tertulis merek Philips, dan bagian sampingnya seperti ini. Nah, di bagian atasnya juga seperti ini, ada keterangan Philipsnya. Dengan modelnya, dengan serial nomornya seperti ini, 666 keduanya memakai tegangan 220 sampai 240 volt ya nih, dengan daya nominal 1 kali max 9 watt. Dan ini buatan Cina kan. Dan ini saya sarankan untuk memakai downlight yang merek Philips ya, supaya awet. Saya sudah membuktikannya di
Tenet saya, lapan saya itu sudah memasuki tahun keempat atau ke sudah 4 tahun. Biasanya kalau bukan merek Philips itu, bagian fitting yang lampu itu mengeluarkan anu itu apa, berkarat. Kalau Philips itu saya coba cek masih bagus-bagus aja, nggak ada karatnya. Mengapa saya sarankan untuk memakai Philips? Karena produknya sudah berkualitas dan dijamin pokoknya awet, tidak mudah rusak. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya yang belum tahu channel ini, supaya bisa mengetahuinya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.